wal mulawatu yafhu mulghati fahiya minal lawmi. Faidha dahala waktul isya'i fasalli arba'an raka'atin qablal fardi ihya'an lima baynal adhanik. فَأَفَلِ ذَلِكَ كَسِيرٌ وَفِي الْخَبَرِ أَنَّ الدُّعَاءَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يَرَدُّ ثُمَّ صَلِّ الْفَرْضَ وَصَلِّ الرَّاتِبَ رَكْعَتَيْنِ وَاقْرَأْ بِهِمَا سُورَةَ آلِ لَامِيمْ سَجَّدَ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ أو سورة ياسين والدخاء. فذلك معثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلي بعدهما أربع ركعات وبالخبر ما يدل على عظم فضلهن. ثم صلي الوتر بعدها ثلاثا بتسليمتين أو بتسليمة واحدة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها سورة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون والإخلاص والمعوذتين. فإن كنت عازما على قيام الليل فأخر الوتر ليكون آخر صلاتك بالليل وترا. ثم استجل بعد ذلك بمداقرة علم أو مطالعة كتاب. ولا تستجل باللهو واللعب فيكون ذلك خاتمة أعمالك قبل نومك. فإنما الأعمال بخواتيمها. ثم صلي الفرض. Kemudian salatnya kau salat fardu. Maksudnya ini salat fardu maghrib gitu ya. Ini padamanya melanjutkan yang pertemuan terdahulu terkait dengan bagaimana seharusnya kita mengatur, menertibkan sedemikian rupa semaksimal mungkin waktu-waktu yang kita miliki. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah dan yang utama di dalam beribadah. Sehingga dari habis sholat asar apa yang kita kerjakan, nah kemudian sampai maghrib, kemudian begitu masuk sholat waktu maghrib, waktu sholat maghrib masuk, maka sholil fardhu, sholat fardhu maghrib. Ba'da jawabil muadzin wal iqamah, setelah kau tentunya menjawab azannya muadzin dan juga iqamah. Namun sebelum salat fardu maghrib ada sunnah, ya, salat sunnah yang mengiringi salat maghrib, ya, maghrib qoblal maghrib itu, walaupun dia ghairu muakkad, tidak muakkad, ghairu muakkad. Ya, sholat sunnah yang ringan dua rakaat sebelum sholat maghrib. Ini sholat sunnah ghairu muakkad. Setelah sholat sunnah dua rakaat, baru kemudian sholat maghrib. Tentunya sholat fardu kita usahakan kita laksanakan itu dengan berjamaah. Karena sholat fardu, ya, dengan berjamaah ini tentunya lebih utama ketimbang kita sholat sendirian. Terkecuali berbeda dengan hal ini kaum wanita, para ibu-ibu, ya, yang wanita, ya, mereka lebih utamanya di rumah-rumah mereka. Sekalipun mereka boleh sholat berjamaah sekarang, tetapi abdulnya buat mereka itu di rumah untuk menghindari daripada itu. Tapi bagi laki-laki, sholatlah fardu itu dengan berjamaah. Wa salli
ba'dahu qabla an tatakallama ra'atain wa huma ratibal maghrib. Kemudian setelah salat maghrib, setelah kita selesai dari salat maghrib, hendaklah kita salat qasr di ba'dahu, kemudian salat engkau setelahnya setelah salat maghrib itu, qabla an tatakallama, sebelum engkau berbicara, ngobrol-ngobrol. Ya begitu salat maghrib. Ada wiridan yang dibaca, umpamanya bacaan-bacaan tertentu. Selepas itu, jangan bicara-bicara dulu perkara-perkara daripada dunia, tapi kerjain. Kemudian sholat dua rakaat setelah sholat maghrib. Nah, dua rakaat setelah maghrib ini sholat sunnah yang muakkad. Jadi dibiasakan. Ya, sholat-sholat sunnah rawatib ini jangan sampai ditinggalkan. Dibiasakan untuk didawamkan, diistiqomahkan. Ya, karena banyak keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalamnya. Sampai juga bisa jadi untuk menyempurnakan atau memperbaiki, menambah kekurangan-kekurangan yang terjadi pada sholat fardu yang kita laksanakan. Jadi jangan bicara-bicara dulu, ngobrol-ngobrol setelah sholat maghrib, setelah zikir kita sholat dua rakaat, sholat sunnah ba'diyah maghrib dua rakaat. Nah, wa in shallaita ba'dahuma, dan jika kau sholatkan kemudian setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib itu, setelah sholat sunnah dua rakaat, setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib dua rakaat, kemudian apabila kita kemudian sholat lagi empat rakaat tutiluhudna, yang kita ada panjangkan sholat itu empat rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam, tidak bahudna aidan sunnah, maka itu pun termasuk daripada sunnah. Jadi kita kan sholat maghrib, begitu sholat maghrib selesai, kemudian setelah zikir, sebelum bicara-bicara, ya, atau melakukan hal-hal yang tidak terkait dengan ibadah, kita sholat sunnah ba'diyah maghrib. Setelah sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian apabila kita sholat lagi 4 rakaat, kita agak panjangkan bacaannya, ya, seukuran kemampuan bacaan kita, hafalan kita, maka 4 rakaat itu pun adalah sunnah. Ini apa namanya, apa kita ada yang nyebut sholat sunnah awal, maksimal dia 20 rakaat. Tapi kalau kita kerjakan 2 rakaat ba'diyah maghrib, kemudian tambah 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, gitu, itu pun sunnah. Wa in amkanaka an tanwiyal atikafa illa lahsyai, jika memungkinkan kita sholat umpamai di masjid, sholat maghrib di masjid, maka itu kan memungkinkan bagi kita untuk itikaf. Maka kita lanjutkan dengan itikaf. Jadi itikafnya niatnya itu ketika kita masuk masjid, ketika masuk masjid mau sholat maghrib itu, begitu kita baca apa namanya, Rabbi qirli dzunubi waftahli abwaba rahmati, kemudian masuk, kemudian kita berdiri sebentar, kita niat i'tikaf. Nawaitun i'tikaf antuntu bi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Niat i'tikaf ilal isya sampai waktu isya. Berapa lama antara maghrib isya sekarang? Maghrib sampai isya berapa lama? Ada satu jam tidak? Hah? Kurang lebih gitu ya. Nah, kita diam di masjid untuk niat i'tikaf. Wa tuqiya ma bainal 'isya'aini bis-shalah, dan kita menghidupkan waktu antara maghrib dan isya ini dengan sholat. Fa'al, maka lakukanlah. Fakat warna bimbang di dalika, dan sungguh telah datang
penjelasan terkait dengan keutamaan hal itu mala yusof, ya, keterangan-keterangan yang sangat banyak untuk disebutkan terkait keutamaan kita menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah. Di antaranya, ya, di dalam kitab Ihya Imam Ghazali berkata, man akkaba nafsahu ima bainal maghribi wal isya fi masjidin ya jama'ah lam yatakallam illa bi salatin aw bi qur'anin kana haqqan 'ala Allahi ayyad ya lahu qasraini bil jannah masiratu kulli qasrin minhuma mi'atu 'am ويدرس له بينهما دراسا لو طابه أهل الأرض لا وسعه. Jadi di antara keutamaan orang yang menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya itu dengan ibadah, samping dia niat i'tikaf juga di masjid, ya, manakala dia sholatnya di masjid dia niat i'tikaf, maka keutamaan itu adalah Allah akan bangunkan baginya dengan amalnya itu dua istana di surga yang luasnya itu istana satunya, satu istana itu luasnya perjalanan 100 tahun. Jadi ada dua, di samping juga akan ditanamkan itu pohon, ya, di antara dua istananya itu. Yang mana pohonnya ini seandainya para penghuni bumi itu mengelilinginya, niscaya akan memuat untuk mereka. Saking besarnya maksudnya. Ini amalan yang besar dan jarangnya kalau kita mau mengamalkan. Kalau di sini ini kan bukan masjid ya, musala. Jadi kalau mengamal ini masjidnya sholat Jumat, jadi pakai buat sholat Jumat. Masjid. Iya. Karena supaya ya, apa ada itikafnya juga. Tapi kalau nggak itikaf, ya itu hidupkan antara waktu maghrib sampai isya itu dengan baca Quran, dengan sholat dan lain-lain sebagainya. Wahia nasiatul lail. Ini waktu antara maghrib dan isya ini kan nasiatul lail, permulaannya malam. Yang disebut di dalam Al-Qur'an itu inna nasiatal lail hiya asyaddu wa aqwamu qila. Sungguhnya permulaan malam adalah lebih tepat untuk wudhu dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi hidupkan waktu antara maghrib sampai isya dengan ibadah, baca Quran, zikir, baca salawat, sholat dan lain sebagainya. Jangan diisi itu antara maghrib sampai isya dengan perbuatan yang sia-sia atau santai-santai saja. Apalagi daripada kesibukan-kesibukan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya memang dari maghrib sampai isya fokus ibadah. HP-nya dimatiin dulu, HP-nya apa namanya ya? Dimatiin dulu, jangan dilihat-lihat dulu dong. Antara maghrib sampai isya, ntar kalau udah rapi sholat isya, ya, baru dibuka lagi. Antara maghrib sampai isya. Nah, ibu-ibu juga kalau yang di rumah sholatnya, begitu sholat maghrib, mukanannya jangan atas buru-buru dibuka, tapi tetap dipakai, baca surah Yasin, pamannya, baca surah yang lainnya di lisannya atau baca zikir daripada salawat kepada Nabi, baca kalimat tauhid la ilaha illallah dan lain-lain sebagainya daripada zikir dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenahu awwalu nasyati. Waktu maghrib itu, waktu maghrib biasa itu permulaan. Wahia sholatul awwabin. Ya, kalau kita isi antara maghrib dan isya itu dengan sholat, maka sholat itu namanya sholat awwabin. Awwabin artinya
sholatnya orang-orang yang taubat. Awabin taubat, orangnya taubat, orang-orang yang taubat, sholatnya orang yang taubat. Jadi itu amalan yang harus diistiqomahkan. Seyogianya kita istiqomahkan. Boleh kalau bisa maghrib bisa ibadah. Baca Quran, sholat, zikir dan lain sebagainya. Jangan diisi dengan hal-hal yang sia-sia saja. Ingat kata Nabi, ada dua nikmat yang banyak membuat orang rugi dan apa tertipu. Rugi dan tertipu. Apa itu dua nikmat yang banyak membuat manusia rugi dan tertipu? Adalah yang pertama nikmat sehat dan nikmat waktu luas. Ya tidak ada kesibukan, tapak waktunya luas. Ini kadang-kadang banyak membuat orang merugi dan tertipu. Manakala sehat dan waktu luangnya dihabiskannya untuk hal-hal yang sia-sia, untuk santai-santai atau untuk mengurusi kesibukan-kesibukan dunia yang melalaikannya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan itu nikmat kalau lagi hilang, badan lagi sehat atau waktunya lagi banyak urusan. Banyak urusan, banyak kesibukan. Ya kalau kita mau sholat aja sampai buru-buru ya. Karena saking ada urusan dan mau sholat asar buru-buru, kenapa? Waduh, terjem setengah empat udah harus ada di mana? Padahal sholat asarnya jam 3 lewat berapa? 20 apa? Iya, jadi dia buru-buru, buru-buru. Ya apa? Gak sempat pakai wirid-wirid dan assalamualaikum warahmatullah, terus buru-buru. Ya, ntar itu juga maghrib, maghribnya juga buru-buru. Sibuk juga. Entah kisahnya begitu juga. Karena ada kesibukan. Kemana dia jadi panitia 17 Agustus. Panitia lomba menangani catur. Kemana dia lomba catur. Sholat kisahnya buru-buru. Kenapa? Karena ditunggu sebagai panitia untuk rapat. Ya. Membahas lokasi yang tepat di mana mengadakan lomba main catur. Dibahas. Ini kesibukan-kesibukan duniawi yang menyebabkan kita lalai daripada zikir kepada Allah. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an qaulihi ta'ala, akan firman Allah Ta'ala, tatajaba junubuhum 'anil madhajir. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Tatajaba junubuhum 'anil madhajir. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya apa? Ya pokoknya yang bersabda, ia as-salatu ma bainal 'asya'aini. Itu adalah ya orang yang mengisi waktu antara maghrib sampai isya itu dengan ibadah sholat, ya ibadah-ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, orang yang menghidupkannya dengan sholat di antara waktu kita tidur maghrib sampai isya, fa'inah tulhibi mulaqatin nahar, dapat menghilangkan ucapan-ucapan sia-sia yang terjadi di siang hari. Pamannya dari di siang hari ini kita banyak ada hal-hal yang sia-sia terlanjur keluar dari lisan kita. Nah, ini buat ngobatinnya. Buat ngobatinnya kita isi maghrib sampai isya itu dengan ibadah yang kita berharap dengannya apa yang terjadi tadi siang hari pada diri kita daripada kelalaian-kelalaian dimaaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tuhallibu akhirahu, dan dapat membersihkan akhir. Jadi dapat bersihkan akhir. Jadi hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada diri kita pada siang hari, mudah-mudahan dengan kita menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya dengan ibadah,
ini bisa menutupinya. Di dalam hadis dikatakan, alaikum bisolati bainal asya'aini fa innaha tuzhib bi mulaghati an-nahar wa tuhadhibu akhirahu. Dalam kalian salat, ya salat antara maghrib sampai isya itu, pada sebutnya salat di antara waktu itu dapat membersihkan daripada hal-hal yang sia-sia yang terjadi dari lisan kita ini, dan juga dapat membersihkan akhirnya. Jadi malamnya sebelum kita tidur, mudah-mudahan dalam keadaan tidur kita itu dalam keadaan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan kita isi waktu antara waktu sampai isya dengan ibadah. Pokoknya udah itu mah amalannya begitu aja. Jadi jangan sampai punya kesibukan yang tidak-tidak antara maghrib sampai isya. Jadi posisinya baca salawat, baca zikir, baca Quran atau sholat. Mau ngobrol-ngobrolnya atau ngopi-ngopinya kan gitu. Jangan ngopi habis maghrib gitu. Habis maghrib ngopi ya, ngobrol pokoknya. Jangan tar ngobrolnya apa ngopinya tar. Jangan, pokoknya jangan disitu. Disitu mah khusus buat ibadah. Karena itu waktu umat, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian faida dakhala waktu isya, apabila masuk waktu isya, fasalli arba rakaat, maka salat 4 rakaat qabla maghrib sebelum waktu isya. Tapi 4 rakaat ini dikatakan tidak ada keterangan yang khusus menjelaskannya, karena kalau kita belajar, kita buka buku fikihnya, maka salat qabliyah isya itu adalah 2 rakaat. 2 rakaat itu apa? Wa ihya'an lima bainal adzaini, untuk menghidupkan waktu antara dua azan. Azan sih maksudnya azan yang pertama itu maksudnya azan, yang kedua itu maksudnya qomat. Jadi antara azan dan qomat itu seyogyanya kita isi dengan ibadah. Karena di antara waktu itu apabila kita berdoa, doa kita tidak ditolak. Adua bainal adzan wal iqamah la turad ilaih. La turad ila iqamah. Wa babadu dhalika kasirun wa bil khabari anna du'a bainal adzan wal iqamah la turad. Summa salil fardha, kemudian salat fardhu isanya. Salat fardhu isanya. Wa salil ratiba rakatain, kemudian sholat sunnah yang mengiringi sholat fardhu isya, ba'da isya, 2 rakaat. Waqra bihima surah alif lam mim sajdah wa tabarak alladhi biyadihil mulk. Ya kalau hafal itu, habis sholat fardhu isya, sholat sunnahnya, sholat ba'da isya-nya, baca sholat apa surahnya setelah Fatihah, alif lam mim sajdah, surah as-sajdah sama surah tabarak, kalau hafal. Kalau enggak ganti yang lain, apa kuliah makul wawah. Jadi kan bisa, jangan dimuatan pendek agak. Tapi kuliah makul wawah juga kalau dikerjakan bagus daripada tidak terjadi. Atau surah Yasin wa duha, atau surah Yasin dengan surah duha. Jadi rokaat pertama setelah Fatihah Yasin, rakaat kedua setelah Fatihah surat duha. Hafal enggak? Hah? Hafal enggak? Iya. Kalau enggak hafal ya tema wasamsi wa duhaha sama wa duha. Iya. Atau yang kita hafal. Fadzalika masrun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini masrun, maksudnya masrun dinukil ya. Dikutip dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita sholat ba'diyah isya itu, kemudian kita masih sunnah untuk kerjakan mahwasalli ba'dahuma arba rakaat, untuk kerjakan sholat 4 rakaat. Setelah sholat
enggak diisah, kalau kita masih punya kesemangatan, kita masih bisa untuk mengerjakan sholat 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Wa min khabari ma yadullu ala azmi qadrihinna. Di dalam penjelasannya, dalam hadis dijelaskan keutamaan itu. Di antaranya adalah bahwasannya afdhal shalah ba'da al-fardha shalatul lail. Salat seutama-utama salat setelah salat fardhu itu adalah salat di malam hari. Karena salat di malam hari itu lebih utama daripada siang hari, seperti keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi dengan sedekah terang-terang. Orang kalau sedekah sembunyi-sembunyi, syir-syir, dengan sedekah terang-terangan, lebih utama yang mana? Lebih utama yang sembunyi. Sembunyi itu keutamanya adalah 70 kali lipat daripada sedekah terang-terangan. Boleh kita sedekah terang-terangan sekali-kali untuk mengajak, untuk mengajar yang lain untuk dapat berbuat seperti yang dilakukannya. Tapi sering-seringnya adalah sedekah secara sembunyi-sembunyi karena keutamanya lebih besar. Nah, demikian juga dengan sholat. Sholat malam itu lebih utama daripada sholat di siang. Sholat sunnah di malam hari itu lebih utama dari sholat di siang. Kemudian setelah itu summa sholliya witr, kemudian sholat witir. Ba'daha setelahnya, setelah sholat 4 rakaat itu baru kemudian sholat witir. Berapa rakaat? Salasa, 3 rakaat. Ditaslimata ini au bitaslimatin wahidah. Salat witirnya boleh dengan 2 salam, 3 rakaat dibikin 2 salam, atau bisa juga langsung 3 rakaat dengan 1 salam. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra biha, dan adalah Nabi ketika salat witir itu di 3 rakaat itu beliau membacanya itu adalah pada rakaat pertama setelah Fatihah baca surah Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian pada rakaat kedua setelah Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pada rakaat ketiga setelah Fatihah baca surah Al-Ikhlas, kemudian dengan Al-Mu'awwidzatain. Maksudnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang seperti biasa kita. Tetapi baik pun ta'aziman ala qiyamil lail, apabila kau punya azam, punya niat, punya cita-cita untuk sholat malam, maksudnya mau bangun sholat tahajud nanti setelah tidur, maka ba'akhiril witr, maka sholat witrinya itu boleh diakhirkan. Jadi enggak habis sholat isya itu, tapi boleh diakhirkan, ya. Supaya pahliyakuna akhir sholat jika bilai ini witron, agar menjadi akhir dari sholat malam kita itu adalah sholat witir. Kalau yang tidak punya cita-cita mau bangun malam, ya silakan witirnya dikerjain di awal, karena dikhawatirkan nanti tidak mengerjakan kalau makin umum di akhir, karena dia tidak ada niat untuk bangun malam. Tapi bagi orang-orang yang niat untuk bangun malam itu sholat tahajud, maka boleh diakhirkan sholat witir itu di akhir, supaya apa? Supaya yang menutup sholat malam itu adalah sholat witir. Summa sudahil ba'da dzalika mudzakarati ilmin aw mutalaati kitab. Kemudian setelah kalau sholat isya sudah kita laksanakan, sholat sunnah sudah dilaksanakan, sholat 4 rakaat setelah isya dikerjain, sholat witir juga umpamanya dikerjain, nah sebelum tidur jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain, melainkan dengan membaca buku, mutolah kitab, atau untuk menyibukkan diri hadir majelis ilmu seperti kita laksanakan. Jangan habis itu pergi ke mall pokoknya. Jangan, ya, mendingan ada di rumah atau hal-hal yang lain. Wala tastaghil billahu wal am, dan jangan menyibukkan diri dengan yang sia-sia dan permainan-permainan yang melalaikan. Fa yakunu dzalika khatiman amalika qabla nawmika, maka jadilah yang demikian itu penutup amalmu sebelum tidur. Jadi usahakan sebelum kita tidur itu penutup amal kita itu adalah amal yang bernilai ibadah di sisi Allah. Jangan sampai kita tutup amal kita di malam hari sebelum tidur kita itu dengan
amal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hitungan itu karena al-umur bihawatir. Perkara itu dihitungnya akhirnya. Yang sampai akhirnya, akhir dari amal kita seharian itu sebelum tidur adalah maksiat kepada Allah. Tapi usahakan amal kita sebelum kita tidur itu adalah amal yang bernilai ibadah di sisi Allah. Baik, innamal a'mal bihawatiha. Sebenarnya amal itu akan jadi hitungannya adalah yang akhir-akhir. Kan demikian juga kita di dunia ini, yang kita harapkan adalah sebelum Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita, yang ketika kita ketika ruh kita ini berpisah daripada jasad kita, amal kita itu adalah amal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ya, yang kita ucapkan ketika itu adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Salam lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa bizni ilma wa zunni fahmi.